siaran dari Pak JT. Nama Bapak tambah rusak, jangan dilaporin tuh Pastor Sara. Pastor Sara itu korban. Jangan mencari kesempatan dengan kesalahan. Jangan membersihkan muka dengan sapu tangan kotor. Ya tambah kotor. Wah, saya tahu banget kartumu, wah cabulmu, saya tahu Saifuddin. Ah, terus kau branding, kau giring opini publik. Ya, bahwa saya melaporkan kau ke polisi melalui anak saya. Saya klarifikasi dulu. Ini penting ini. Ini kembali lagi nih ceritanya nih. Karena dia juga kutip video lama saya nih. Mungkin banyak pemirsa yang belum tahu ya. Kau bilang di Kalibata City itu ada pendeta terkenal yang anaknya semua identitas saya yang kau sebut, walaupun nama Joshua Tewu kau tidak sebut. Aduh, alasan ini karena uang MKC dia bawa lari 200 juta. Sebentar, sabar, saya akan jelaskan 200 juta itu. Ya, saya akan jelaskan lagi, walaupun sebenarnya saya sudah jelaskan, tapi saya akan jelaskan lagi supaya banyak yang apa, kasihan, sudah terbius dengan heroisme palsumu sebagai seolah-olah kau pahlawan Kristen kemudian dikultuskan. Aduh, jadi ini Mangapul Sagala mesti tahu nih. Ya, bangga-banggakan Pak Anwar Chen. Saya sudah tapi udahlah, enggak usah dibahas. Nah, orangnya juga barangkali enggak senang dibahas. Ya udah, saya hormati aja lah. Kembali ke Saifuddin. Jadi banyak gak benernya ceritamu kalau kau bicara, termasuk ini nih. Ya. Bahwa kau membuat apa, saya melaporkan kau ke polisi. Enggak lah ya. Tanya, bahkan banyak nih yang pengacara-pengacara nih, baik yang non-Kristen maupun yang Kristen, laporin aja Pak. Kayaknya sudah cukup klausulnya ini. Bukti-bukti sudah cukup untuk melaporkan. Saya bilang enggak lah. Bukan begitu. Kan saya bilang Bapak diam saja. Ya. Apalagi saya kan sudah di luar negeri. Jadi Bapak juga susah untuk mencari saya, melaporkan saya, melaporkan. Aduh. Rusak jadinya. Jadi kasihan saudara. Kasihan Pak JT ini. Nah tadi ada ininya dia nih, ada videonya beliau gitu, yang tadi baru. Iya, selamat malam, salam sejahtera buat kita semua yang dikasihi Tuhan. Shalom. Oh sorry, bahkan selamat pagi dini hari. Jam 1 00:15 catatan dimulainya siaran ini, special report ya. Ya, special report ini dimulai 00:15 untuk semacam pemberitahuan publik saja. Baik ada yang menonton maupun tidak ada yang menonton, tidak ada masalah. Karena saya yakin berikutnya nanti akan banyak yang menonton. Dan saya berharap ini bisa bersebar luas untuk menjadi satu satu pemberitahuan dan juga sekaligus peringatan kepada teman-teman khususnya, bahwa karena ini sudah menjadi perkara hukum, dengan resminya saya melapor ke pihak kepolisian, pihak yang berwajib, kepolisian Republik Indonesia. Kemarin, beberapa jam yang lalu dari relatif jam pagi ya, di bawah jam 12, ya, sampai dengan malam tadi. Saya baru selesai tadi dan pikir-pikir tadi setelah selesai di BAP, membuat pelaporan sekaligus langsung di
BAP, saudara-saudara ya. Pikir saya diamkan saja biar polisian bekerja, tetapi teman-teman dari tim pengacara, saya tidak perlu sebutkan tim pengacara mana yang saya pakai, nanti akan ketahuan sendiri pada saatnya nanti ya. Mereka mengatakan bahwa sebaiknya Anda bilang burung tompel, rilis saja secara singkat bahwa ada salam 300 telah melakukan JT, tidak perlu ditanggapi AB, nanti dia tambah terkenal atas channel-channel. Nggak, biarin saja dia terkenal dengan modelnya itu. Terutama channel YouTube atas nama PS Sarah and the Propesis. Ya, terutama channel YouTube PS Sarah and the Propesis. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, sabar ya Bapakku, 12 murid Yesus, karena satu pengkhianat, kondisi yang memaksa saya untuk melaporkan fitnahan, bullying, dan cercaan, kriminalisasi, pembunuhan karakter terhadap saya dan keluarga saya, sehingga saya terpaksa melapor. Kenapa saya katakan ada kata terpaksa melapor? Karena beberapa rekan-rekan hamba Tuhan dalam sharing kami mengatakan bahwa ya sudah, cuekin saja istilahnya ya, gak usah terlalu dipusingin pastor, nanti diam sendiri. Hanya karena ini juga sudah bersebar di lingkungan keluarga saya, terutama juga keluarga dari pihak istri saya di kampung ya, dan banyak tetangga-tetangga di kampung yang ya mengatakan bahwa saya harus melaporkan ke polisi baru mereka percaya bahwa itu tidak benar. Karena kalau didiamkan, maka bisa saja walaupun itu tidak terjadi, tetapi orang-orang di kampung ini akan bercerita bahwa itu benar terjadi karena takut melaporkan ke polisi. Apalagi dari pihak terlapor ini sengaja menantang dan mengatakan, ini JT melapor ke polisi atas anjuran mertua, atas anjuran papanya di Makassar. Ya ampun, JT ini anak sulung dan dia terkena kutuk bodoh sulung. Jadi anak sulung itu ada bodoh sulung namanya. Memang cerdas otaknya, tetapi ada bodoh sulung. Aduh, kasihan, kasihan. Masa saya pendeta mau laporin orang ke polisi? Makanya waktu saya buat itu, Pak Layar Teologi juga senang gitu loh. Saya nggak ngelaporin orang-orang yang ini. Banyak sekali, ya. Ngapain saya mau laporin? Lagi pula kau di Amerika ngapain? Terus kau branding, giring opini. Saya suruh anak saya ya untuk melaporkan. Saifuddin, kau jangan bikin cerita bohong ya. Seolah-olah anak saya itu anak SD yang bisa disuruh-suruh, anak SMP atau anak SMA lah. Ya di bawah umur yang masih bisa saya suruh-suruh perintah-perintah gitu loh. Ya. Lalu kemudian harus bikin laporan ya. Gini. Lalu saya pasang-pasangkan. Enggak. Dia sendiri justru yang berinisiatif karena dia melindungi pekerjaannya, profesinya dengan timnya. Yang kau sudah cemarkan, bahkan anak saya yang bantu kau, Saifuddin, kau apa hina. Dia sudah beramal buat kau, bantuin kamu, Saifuddin. Channelmu itu bisa jadi centang bir verified. Tahu artinya kau itu verified. Sudah enggak bisa diblokir. Pemerintah juga enggak berkuasa. Siapa yang bikin itu? Ngaku dulu kau, Saifuddin, ngaku dulu. Siapa yang bikin channelmu itu jadi channel verified? Kalau bukan Joel Tewu, anak saya.
Ya, si mata picek yang kau bilang mata buta, si mata satu itu, picok, itu picek itu. Ya. Cacat-cacat begitu, Saifuddin, itu karena musibah. Ya. Dan Tuhan izinkan, tapi di satu pihak Tuhan beri dia talenta karunia yang jauh melebihi banyak sekali orang. Bahkan dia punya talenta karunia kau pakai. Keahliannya kau pakai kan? Kau peralat dia. Lalu kau hina-hina dia kan? Nah, makanya dia marah, dia benci sekali. Dan bahkan terakhir dia jadi marah sama kami, benci. Karena seolah-olah kami juga bela-belain kau, dukung kamu, lalu paksa-paksa dia. Terus kau bilang, ini saya marah gejetek karena dia bela-bela anaknya. Lah, saya bukan bela. Tapi kalau toh saya bela, anak saya. Masa saya mau belain kau? Apalagi kau mau menghancurkan saya, mau menghancurkan keluarga saya. Saya lebih bela anak saya, tapi saya tidak bela. Ya. Apa-apa yang kau kasih tahu, ya maksudnya dikasih tahu bukan kau, karena kau tidak pernah mau datang. Ini jujur ya. Saya telepon kamu, kamu nggak pernah mau angkat. Ya. Terus kamu janji melalui Febri atau siapa itu mau datang dengan Ayu, nggak datang. Ya, Ayu katanya kau bilang datang ke tempat kami untuk membicarakan persoalan ini. Bohong besar kamu. Pemirsa dengar baik-baik ini. Ini mulut bohong besarnya Saifuddin. Dia bilang istrinya Ayu datang ke tempat kami untuk bicarakan. Bohong besar, tidak pernah datang. Ya. Ayu enggak pernah datang ketemu kami, enggak pernah datang. Ya. Jadi dia bilang datang istrinya katanya bicara. Itu bohong besar Saifuddin. Makanya juga sekarang dia batas lagi angkat kau, bilang istrimu pulang dari Amerika padahal tidak. Ya, kamu bikin skenario di Amerika. Waduh, itu sudah terbiasa menipu begitu akhirnya. Tapi akan ketahuan, Saifuddin. Ya, betapa liciknya otakmu. Makanya saya bilang, kayaknya kau belum lahir baru ini. Dan kalau kau belum lahir baru, kau jadi Kristen. Bisa saja ada udang di balik kuitiao. Ya. Bisa saja kau agen menyusup, saya nggak tahu. Orang juga isu-isu kan begitu. Ya, apalagi keterkaitanmu dengan NII. Negara Islam Indonesia. Kita nggak tahu. Gitu loh, karena banyak isu sudah bicara begitu, bahkan dari aparatur, petinggi, pejabat publik, dari parlemen bicara, sama saya loh. Hati-hati Pak Joshua, jangan berhubungan lagi ya Pak, karena sedang diteliti. Sampai saya marah dengan satu orang itu, saya bilang jangan terlalu jauh lah, Pak Saifuddin Ibrahim tidak seperti itu, saya masih belain kau lagi loh. Jangan terlalu jauh, itu terlalu jauh. Itu cuma karena dia, mungkin karena di agama lamanya, dia menurut dia, dia merasa tertipu. Jadi dia kayak psikologis saja. Tapi kalau ada keterkaitan, dia sebagai agen yang akan disusupkan masuk dan menghancurkan agama lewat pengadu dombaan antara Islam dan Kristen supaya negara ini chaos. Sebelum video yang kau buat itu, yang pertama kali, kau bilang ini pendeta busuk, saya akan hancurkan kau, kasih kembali uang saya 200 juta. Ini pendeta busuk dan sebagainya. Kau enggak sebut nama saya, tapi kau sudah mulai di situ. Ya. Coba lihat, periksa video. Adakah saya jelek-jelekkan kamu? Enggak ada. Saya bilang jangan ngelapor, jangan jawab lagi video saya, videonya Sarah. Jangan. Biarkan aja dulu. Mungkin setahun. Ya, jangan tampil dulu di YouTube. JT, itu merusak namamu untuk selama-lamanya. Dan karena melapor atas dasar perintah mertua, perintah bapak, dia kan gak tahu kamu salah ngomong. Lu kan, ya ampun, belum lagi satu janda yang 3 hari kamu biasa hilang dari Bu Esther. Ini asli loh cerita ini. Nggak ada, saya nggak pernah jelek-jelekkan kamu, Saifuddin. Saya justru bela kamu di banyak kesempatan. Ada pejabat publik yang saya undang untuk buka acara seminar saya. Begitu dia tahu kamu ada di situ. Mohon maaf Pak Joshua. Saya mohon maaf. Itu hak dia, tapi kalau saya harus satu panggung
dengan orang yang menistakan agama saya, Pastor, saya nggak rela. Mohon maaf. Mungkin cukup saja pejabat ini yang buka. Saya nggak usah. Ini menteri loh. Salah satu yang saya undang, yang saya ingin jadi pembicara adalah kau. Tapi kau ditentang, saya akhirnya ya udah kalau dia nggak ikut ya nggak usah lah. Ya kita tunda saja. Batalkan. Saya belain kau loh. Gila juga. Oh, kau mau goreng bagaimanapun, kau mau buka segala macam, silakan. Apa yang kau mau buka? Video saya kau mau buka dengan siapa? Perempuan jalan mana kau mau buka? Terserah. Selingkuhan saya, buka aja. Kalau perlu kita nonton sama-sama. Aja nonton saya sama-sama. Aduh. Sebentar, sebentar saya bahas masalah itu. Sebentar, satu-satu dulu. Ya. Jadi, kamu dapat centang verified itu. Saya sudah bahas ya. Terus kemudian dapat silver play button. Yang waktu katanya itu ada 12 kurang lebih YouTuber yang tangani channelmu. Termasuk salah satunya anaknya Yusuf Manubulu. Terus kalau saya nggak salah Kanuru. Dan beberapa yang lainnya. Termasuk Tanpa Ragi. Termasuk beberapa. Ternyata kata ini katanya si Ayu, katanya Saifuddin Ibrahim. Bahkan ada di antara orang-orang YouTuber yang katanya mau bantu kamu itu, bahkan menipu kamu. Jadi itu gak benar semua. Coba jadi istrimu bilang, Ayu bilang bahwa mereka itu gak bisa buat. Terus bagaimana dong? Nah, di situ kan akhirnya saya bilang, coba suruh cek Joy lah. Ya siapa tahu Joe bisa bantu. Ya sampai saya bilang, Joe tolong bantu Om Saifuddin. Liatin aja dulu channelnya apa yang terjadi sih, kok gak bisa naik-naik gitu loh. Yang nonton padahal videonya Om Saifuddin banyak diputar orang. Di tempat lain ratusan ribu orang nonton. Tapi di channelnya Om Saifuddin sendiri kok sedikit banget. Ya akhirnya diperiksa, wah ini banyak parasitnya Om, gini, ini dianalisa, bisa diperbaiki, bisa, tapi beresiko dan seterusnya. Apa resikonya? Ya ndak enak lah Om, pasti ada yang di take down. Ya take down aja, ya pusing amat gitu loh. Kalau harus di take down semua aja. Ya selama ini saya percaya tapi saya dikerjain. Wah gitu mulutmu sampai congor-congor bicara kan. Ya sampai jengkelmu itu. Susu anak saya susah saya beli. Mereka yang menikmati rupanya semua hasil ini bla 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 kau bicara. Udah.